Bila mencintaimu itu indah, kembalikan dirimu, muncullah. Ku mahu terus begini, pasrah dan menyerah, walaupun beliku aku tidak indah. Kabarkan pada angin, jangan pernah bawa kisahku pergi. Aku ingin mengejarmu dalam setiap mimpi. Selagi itulah kenangan bersama terukir di hati, agar ia menjadi memori abadi. Jika aku bisa lukiskan tawamu, akan kujadikan ia potret indah sayang yang tersemat di hatiku tanpa jemu. Pelukku erat, genggam tanganku. Biar ku sedar jasadmu di sisi, aku dalam hatimu takkan pernah jauh, kerana aku ada. Selagi langit dan bumi tidak bertemu lagi, percayalah sayang, selagi masih ada. Macam okey tak? Aku tak okey. Atan, mana gambar tu? Lama aku minta dah ni. Coming. Eh, ada apa-apa lagi tak yang aku boleh tolong? Tak ada apa-apa kot. Not bad, eh? Not bad. Orang tu cakap jangan menyampuk. Tu rasa dah puji dia je. Dia ni tak boleh bagi muka. Naik kepala. Congrats, bro. Finally, kau dah ada studio kau sendiri. Style to make money. Malam ni kita pergi celebrate. Ha, boleh, boleh. Kau balik rumah. Ya, good. Bro, yeah. Sini boleh ambil gambar kau ke tau? Boleh. Tentu ada. Silakan. Ha, duduk dulu. Haris? Ya, Mak. Kau sedih? Okeylah. Macam biasa. Penuh dengan meeting. Haris macam mana? Macam tu je lah, Mak. Tapi tak adalah sebusy Mak. Mak kan big boss. Ouch. Mak, dah makan? Dah. Okey. Tak, kalau tak makan lagi, kau boleh masakkan. Tak payah. Mak. Ha ingat ha nak pindah. Ha? Kenapa nak pindah ni? Dah tak suka dah nak duduk dengan Mak ke? Taklah, Mak. Mak sukalah duduk dengan Mak. Ha, ni mesti nak duduk dengan girlfriend kan? Eish. Ha mana ada girlfriend lah, Mak? Habis tu? Ha dah besar, Mak. Dah boleh hidup sendiri. Ada kerja. Dah sampai masanya kot. Tu je. Haris. Mak bukan tak nak bagi Haris pindah. Tapi selepas arwah ayah Haris tu meninggal, Mak kan tak ada siapa-siapa. Mak cuma ada Haris seorang je. Ha tahu tu, Mak. Ha sedar Mak yang selama ni susah payah besarkan Ha seorang-seorang. Maklah ibu, maklah ayah Ha. Tapi Ha kena hidup di kari, Mak. Sampai bila? Nanti bila Ha dah kahwin nanti, Ha kena keluar juga. Ini kira macam preparation lah untuk Ha. Okey, Mak? Please. Yalah. Tapi Ha kena janji dengan Mak. Ini apa? Ha kena telefon Mak hari-hari.
Itu je. Set. Thank you, Mak. Nice. Hey, Aris. Tak gunalah kau belajar accounting. Kau patut jadi fotografer je. Alah. Aku ambil accounting pun sebab mak aku, bro. Dia nak sangat aku ikut macam bapak aku tu. Tapi hakikatnya memang aku suka ambil gambar. Dah memang minat, hobi. Tapi masalahnya, yang belajar fotografi aku. Sepatutnya aku yang ambil gambar cantik-cantik macam ni. Jealous tu. Tak ada makna yang nak jealous lah. Kau pun ambil gambar mantap-mantap juga apa? Macam aku cakap lah, aku ambil sebab hobi. Macam kau dulu, minat, hobi. Lepas tu sekarang dah jadi kerjaya. Eh, macam inilah. Kalau aku nak pakai fotografer ekstra, aku panggil kau. Tak minat. Salah pula. Sebab aku ingat aku nak buka studio betul-betul sebelah studio kau nanti. Atang nak ikut abang. Bawa atang sekali. Kau serius ke? Aku gurau je lah. Aduhai. Ih, kau ni buat aku gelabah je. Tak nak aku saing dengan kau. Habis punah bisnes aku. So, tak jadilah ni. Kau boleh diam tak? Tak ada makna nak jadi kau sambung pasang langsir tu. Ya, sayang. Abang tengah ready nak pergi shoot lah ni. Ada apa-apa ke? Hah? Apa dia? Tak apa. Abang suruh Haris kabar abang. Jangan risau, abang balik sekarang. Eh? Okey, bye. Sabit. Anak aku demam lah. Aku kena hantar dia pergi klinik. Kau tolong cover aku. Ya, betul kau. Tolonglah emergency ni. Tak ada lah, kau pergilah aku cover kau shoot. Okey. Thank you bro. I owe you one. Kau tolong dia. Gambar-gambar abang lagi cantik dengan gambar dia. Okey bang, face to face tapi muka menghadap saya. Face to face, body menghadap saya. Okey, dua, nice. Okey, maintain, senyum. Lagi jap, sekejap. Okey, okay, boleh tukar menghadap sana ke? Ha, macam tu boleh bang. Duduk menghadap sana. Ha, okey, boleh. Sekejap. Okey. Mama. Okey, jap. Sekejap. Okey. Dah boleh tukar pos ke? Hello. Dah boleh tukar pos ke? Dah boleh tukar pos ke? Abang, jangan tukar pun. Jangan. Aris. Oh. Aris, apa? Motor kita kat sini, bukan kat situ. Bang, sorry bang. Okey, boleh tukar. Boleh tukar pos. Boleh menghadap depan. Okey. Jadi abang boleh tolong peluk sikit kat ke sorter. Peluk. Peluk tu senyum. Kita boleh bang. Senyum bang, jangan macam-macam. Ya, macam tu jangan marah. Yes. Boleh tu kapus bang. Okey bang, boleh tu kapus. Yang lain pula. Macam tu boleh. Kau nak makan dah? Jom makan, jom. Aku belanja. Kenapa muka macam ini? Aku suruh kau ambil gambar klien aku. Dia ni siapa? Kenapa gambar dia lagi banyak daripada gambar klien aku? Cantik, kan? Kau jangan risaulah. Gambar klien kau banyak juga aku ambil apa. Tapi pasal minah ni, aku terpaksa ambil gambar dia. Kau dah mental, eh? Mental mendanya. Tak adalah. Lagipun, you owe me one, right? So, kau kena besarkan gambar ni. Kau letak kat depan tu, confirm lagi ramai orang datang. Saya cakap aku.
pergi toilet jap. Lepas tu aku belanja makan. Kau pun satu. Tak boleh pakai. Aku lagi. Tak mentor semua orang kat dalam ni. Siapa owner tempat ni? Saya tanya siapa owner tempat ni? Saya. Saya owner tempat ni. Ada apa-apa yang boleh saya tolong? Awak yang gantung gambar saya? Ha. Ada gambar lain tapi gambar tu je yang paling sesuai. Gambar lain? Mana awak dapat gambar saya? Saya kenal awak pun tak. Relax. Kebetulan jawab dengan gambar tu. Tapi sebenarnya saya memang hebat ambil gambar pun. Saya bagi awak satu minit, awak tunggu gambar saya. Kalau tak? Kalau tak, saya buat laporan polis. Awak kata awak ada gambar saya lain. Mana? Okey, macam ni. Awak bagi saya nombor telefon awak. Nanti bila dah siap, saya call. Kenapa tak bagi sekarang je? Mana boleh macam tu? Saya kena proses dulu, sayang. Oi. Nak ke tak nak? Pen kertas. Jangan lupa tulis nama awak sekali. Bagi semua gambar yang awak ada. Baiklah, Cik Dahlia. Hey Haris, boleh tak kau pulangkan semua gambar dia sebelum dia bakar kedai ini? Sengih. Maris, Atan rasa dia minat kat abang kau. Ya. Dah lah dia gantung gambar aku sebesar dunia kat kedai dia tu. Lepas tu berani cakap dengan aku macam tu. Ya Allah, geramnya aku. Patutnya dah lama dah aku buat dapat polis. Sampar je lah. Tapi kenapa dia ambil gambar kau? Kan dia suka kat kau kot. Patutlah. Tak nak aku dengan lelaki macam tu. Asal? Tak handsome? Haa, sebab dia tak handsome. Yelah, sekarang ni memanglah kau cakap dia tak handsome. Tapi lama-lama nanti mungkin kau akan suka kat dia tau. Syasha, apa kata kalau aku kenalkan kau dekat dia, lepas tu dia boleh gantung gambar kau besar-besar kat kedai dia? Macam mana? Boleh juga. Dahlia, lah, kejap lah. Sedap ni. Siapa masak ni? Dahlia, abang. Untung. Apa yang untungnya, abah? Yalah, bakal suami kamu lah untung. Hari-hari dapat makan sedap. Macam abah ni, tak bosan makan masakan mama. Abang, jangan nak mula ya. Ini abang kena tanggung seumur hidup. Siapa pula telefon malam-malam ni? Chai. Hello. Assalamualaikum.